Halo semuanya, selamat datang kembali di On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Kiai Haji Abdul Syafi'i untuk memantau dari perkembangan minggu lalu pembangunan saluran air yang cukup besar 2x2 meter sepanjang Tebet sampai ke arah Kampung Melayu dan dimasukkan ke Kali Ciliwung. Jakarta telah mengambil keputusan yang benar untuk mengalirkan limpahan air. Kita rehat sejenak. Bagi sahabat kami yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe dan ikuti perkembangan informasi transportasi infrastruktur lingkungan Jakarta, Jawa Barat, dan sekitarnya menuju Indonesia yang lebih baik. Kita akan turun ke jalan untuk melihat perkembangan dari pemasangan box culvert yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan ini adalah bagian selatan dari Jalan Kiai Haji Abdul Syafi'i untuk arus kendaraan dari arah Kampung Melayu menuju ke arah Tebet. Area ini memang pada saat pagi hari dan juga sore hari cukup padat dikarenakan bagian badan jalan dipergunakan untuk proses pembangunan saluran drainase yang cukup besar ini. Ya, di bagian dekat kita terdapat satu anyaman besi yang akan dipergunakan untuk persiapan pengecoran karena si box culvert yang ada sudah selesai ditaruh di dalam area yang sudah dibongkar kemudian dirapikan. Nah, nantinya di bagian sisi kiri dan kanan dari box culvert yang dipasang ini akan ditutup dengan tanah dan juga bebatuan, lalu di atasnya akan diratakan dan dipadatkan. Setelah itu, maka akan dilakukan pengecoran menggunakan tulang-tulang yang sudah disiapkan atau besi tadi. Tampak ada satu box culvert yang masih berada di pinggir jalan. Nampaknya itu untuk yang area sini, ya, untuk area finishing di sekitar triplek yang ada di bawah kita. Nah, ini salah satu lubang yang nantinya berupa kotak yang akan dipergunakan untuk memasukkan air yang mengalir atau air yang berada di jalan, baik itu dari hujan atau air lainnya, dan diarahkan air ini untuk dialirkan menuju ke Kali Ciliwung yang ada persis di sekitar area sini. Jadi air tidak lagi menggenang di jalan sehingga membuat jalan menjadi lunak dan cepat rusak. Baik, kita berada di samping dari sebuah box culvert. Box culvert atau beton kotak ini berukuran 2000 x 2000 x 1000 atau 2000 mm ya. Dikali 2000 mm dikali 1000 mm atau 2 meter x 2 meter x 1 meter. Nah, semeternya itu lebar ya. Nampaknya ini sudah dipotong untuk keperluan menyesuaikan ukuran yang ada di bagian dalam. Kita berdiri di dalam dari box culvert ini masih menyisakan banyak space dan tentunya cukup besar dan cukup memadai untuk mengalirkan air yang nantinya akan lewat atau dialirkan ke dalam saluran box culvert 2x2 meter ini. Baik, kita akan naik ke arah tangga untuk melihat dari sisi atas. Masih kita dapatkan hal yang sama, tidak berubah, sampah masih ada di pojokan situ dan belum ada yang mengambil. Kita akan bergerak agak ke tengah dan melihat ujung paling timur dari saluran drainase 2x2 meter yang ada di sekitar sini. Tampak di bagian bawah masih ada tulisan yang menginformasikan bahwasannya jalan Anda sedang terbagi dua dalam hal ini dikarenakan adanya proses pembangunan dari saluran untuk Kali Ciliwung persis berada di belakang pos FBR ke arah pinggir ya. Nah, nantinya kita akan coba lihat di sisi pinggir apakah sudah ada lubang seperti itu. Di bagian kanan kita juga lihat ada satu jalan yang dipotong berbentuk kotak. Apakah itu akan menyambung dengan saluran yang ada dibuat di lajur berapa nih? 1, 2, 3 ya. Di sekitar Jalan Kiai Haji Abdul Syafi'i nanti kita perlu pantau bersama karena belum ada model sambungan seperti itu di antara keduanya. Ini tadi anyaman besi yang anyaman dari tulang-tulang besi yang sudah kita lihat juga minggu lalu, namun saat ini masih menunggu dari pemadatan dan juga pemasangan box culvert yang akhir di sekitar sini. Yang satu itu ya nanti akan dipasang di sekitar triplek lalu akan membentuk sebuah kotak lubang dari situ.
akan dipasang model kisi-kisi. Biasanya seperti itu, kisi-kisi dari besi yang tentunya harus sama rata dengan jalan, karena kalau misalnya turun ke bawah atau naik ke atas justru agak berbahaya bagi kendaraan. Di beberapa lokasi kita lihat pemasangan kisi-kisinya cukup bagus dan cukup rata. Ya mudah-mudahan seperti itu sehingga kendaraan tidak lari ke kiri atau ke kanan. Nah kemarin juga ada concern dari salah satu sahabat owner Indonesia untuk lebih prefer pemasangan atau pembuatan dari saluran drainase berada di bagian pinggir. Make sense sebenarnya, karena bagian tengah jalan lebih banyak dipergunakan oleh kendaraan dibandingkan di bagian pinggir. Bagian pinggir sendiri bisa menggunakan area trotoar. Hanya saja setelah dilakukan survei oleh tim SDA, maka didapatkan di bagian pinggir jalan terdapat banyak jaringan utilitas ya di bagian bawah yang mungkin sangat sulit untuk dipindahkan karena memiliki tegangan. Dalam hal ini adalah jaringan listrik. Dan pemindahan juga mungkin akan membawa risiko cukup besar dikarenakan adanya arus listrik aktif di bagian bawah. Lalu concern yang kedua adalah pemasangan kisi-kisi yang tidak sama tinggi sehingga mengakibatkan lubang di jalan ya. Tentunya ini akan menjadi satu masukan yang bagus agar pemasangan kisi-kisi air harus sama rata dengan jalan, sehingga akan tetap dapat dilewati dengan nyaman oleh para pengguna. Baik, kita akan bergerak ke arah bawah jembatan dari Kali Ciliwung yang ada di sekitar Kampung Melayu di Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Belum terdapat satu saluran khusus yang ada di sekitar sini untuk mengalirkan saluran yang baru yang dibuat di tengah Jalan Kiai Haji Abdullah Syafi'i. Tambah di bagian bawah, dasar dari Kali Ciliwung yang ada di sini makin kelihatan dikarenakan air Kali Ciliwung hari ini di tanggal 30 Juli tidak begitu tinggi dan mengalir cukup lancar. Tidak juga kita temukan sampah-sampah mengalir di air cukup banyak ya, meski ada beberapa. Di bagian tengah jalan di bawah jembatan penyeberangan orang ya tetap ada tadi tulisan yang kita dapatkan untuk membuat pengendara lebih aware bahwasannya jalannya terbelah menjadi dua dan bisa mengambil pilihan jalan ke kiri atau ke kanan. Jalan yang ke kanan bisa langsung lurus ke naik ke flyover Tebet, atau jalan yang ke kiri sedikit agak rusak di sekitar sini untuk bisa mengambil ke arah Gudang Peluru ataupun ke arah Asam Baris. Baik, kita akan bergerak ke arah barat. Ini adalah box culvert atau beton kotak yang tadi sempat kita masuki dan mencoba seberapa ukurannya, yaitu 2x2 meter x 1 meter. Dan box inilah yang dipasang, disusun di dalam dari hasil kerukan yang ada menjadi sebuah saluran. Kita akan bergerak terus menuju ke arah material-material yang ada. Tadi juga kita temukan ada kayu, ada papan triplek, biasanya itu untuk persiapan pengecoran. Di sini terdapat lubang ya berukuran nampaknya 50 cm x 50 cm. Kita akan lihat ke dalam. Kurang lebih kondisinya adalah seperti ini. Di bagian dalam sebenarnya adalah ruangan kosong yang panjang yang sudah terbentuk antara ujung ke ujung, yang di mana awalnya di sekitar flyover kemudian ujungnya sudah mau mencapai ke arah Kali Ciliwung. Ya, tampak di sini pasir dan bebatuan masuk ke dalam, bahkan ada plastik. Cukup gelap ya, karena memang area yang ada di sini ujungnya belum terbuka. Baik, kita naik lagi ke atas. Aspal dan juga beton yang sudah dikeruk ya, kalau kita perhatikan itu kurang lebih sudah 30 cm nampaknya dari bawah. Jadi jalan ini sudah naik 30 cm dari sebelumnya. Di sini ada pasir dan kerikil disiapkan untuk keperluan pengecoran. Mengingat box culvert sudah ditaruh di dalam tanah yang sudah dikeruk, lalu nanti akan ditutup dengan tanah kembali dan dilakukan pemadatan. Nah, proses berikutnya adalah pengecoran, di mana akan disiapkan tulang-tulang besi yang sudah dianyam, kemudian akan diberi papan di pinggir kiri dan kanan. Kurang lebih seperti itu mungkin ya, bagi teman-teman civil construction mohon dikoreksi. Lalu di
curahkanlah hasil cor-coran atau adukan semen dengan bebatuan pasir dan seterusnya, sehingga menjadi sebuah jalan beton dan di bagian atasnya akan ditutup dengan aspal kembali. Nah, di Jalan Gudang Peluru saat ini masih berhenti di situ dikarenakan ini akan diselesaikan terlebih dahulu, nampaknya seperti itu, sehingga nantinya baru dikerjakan bagian jalan di ujung dari Gudang Peluru, sedangkan akses Gudang Peluru akan berbelok sedikit. Di sini juga disiapkan plat-plat besi ya, apabila nantinya dibutuhkan, mungkin seperti itu. Informasi tentang pembangunan yang ada di sini ya, mohon maaf, jalan akan ditutup total tanggal 21 sampai 12. Jadi itu pekerjaannya dilakukan pada malam hari ya, sampai ke dini hari untuk proses-proses pengecoran ya, seperti ini nih. Ya, ada tulang-tulang besi, kemudian ada papan-papan dipasang di pinggir kiri dan kanan. Benar ya, jadi tidak dipasang papan lagi di atas dari tanah yang sudah dipadatkan untuk menutupi si box culvertnya. Nah, untuk coran yang masih basah ditutup dengan plastik. Area ini ya dipagar dengan barrier-barrier beton dan juga barrier plastik warna merah. Tentunya untuk mengamankan area konstruksi ya, area pembangunan saluran dari terkena kendaraan-kendaraan yang lewat di sekitar sini dan sebaliknya. Nah, saat ini sudah dilakukan pengecoran dan jalannya juga sudah rata kembali, nanti akan dicor tentunya sampai ke arah menjelang dari flyover Tebet. Tentunya suasana pagi hari di sini akan sangat-sangat padat dan cukup banyak sekali kendaraan yang akan antri masuk ke flyover, maka bagi sahabat-sahabat Order Indonesia dapat mengatur waktunya untuk lewat di sekitar sini, karena jalan ini merupakan akses utama, salah satu akses utama menuju ke arah Kuningan, Casablanca dan seterusnya. Mengingat adanya peraturan ganjil genap, maka tentunya jalan ini akan menjadi alternatif bagi yang kendaraannya bernomor plat tidak sama pada tanggal tersebut. Bagian bawah sini kita lihat masih ada ujung dari pekerjaan ya. Nanti nampaknya setelah selesai semua yang ini akan ditutup dan akan dibongkar. Kita akan bergerak ke arah barat atau ke arah depan sampai ke samping flyover. Juga sudah dipasang box-box culvert dan sudah ditimbun. Tinggal nanti dilakukan kelanjutan dari pengecoran. Lalu bagaimanakah perkembangan di depan sana di samping dari flyover? Ikuti part 2 video ini. Sahabat baru yang telah bergabung di Honor Indonesia dan sahabat-sahabat yang terus mendukung Honor Indonesia berkembang makin baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi kita semua.